apoya la campaña Sungai Fonda. Benar-benar bisa membayangkan bahwa stadion ini benar-benar menjadi kuburan buat Kamboja dengan gagal melaju ke semifinal. Dengan Kamboja nampaknya benar-benar tumbuh di lapangan ini, menandakan Kamboja terkubur di stadion ini. Gagal kita lihat Saravic umpan terobosan cepat sebelum Lipison, sangat cepat Lipison berhadapan dengan Ferrari di kotak penalti. Lipison lolos angkat langsung dan Nora gagal tadi. Nora untuk bisa meraih bola karena memang umpannya terlalu tinggi tadi. Bumaru tidak butuh banyak pemain untuk bisa merepotkan Indonesia, dan Lipison adalah salah satu pemain yang paling menonjol dalam membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Kita lihat Lipison dengan kecepatan, dengan akselerasi yang dimiliki. Tapi saya memang tidak ada support di sana sehingga dia harus mengambil keputusan melakukan crossing dalam situasi yang tidak tepat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana banyak pemain lawan memiliki kecepatan seperti Lipison untuk menghadapi Indonesia. Iya, dan dengan pressure yang lebih baik dibandingkan kualitas individu dan pressure yang lebih baik dan organisasi pemain yang baik. Betul. Dan kita tidak bisa mengabaikan dua calon lawan Indonesia, Thailand dan Vietnam, adalah pemain yang secara kolektif, secara individu, secara kualitas lebih baik dibandingkan dengan Kamboja. Mengkri mampu menghalau tadi pelanggaran dilakukan oleh Reo terhadap Vietnam. Persoalan transisi ini kan perlu mendapatkan perhatian dari awal. Salah satu evaluasi dan bagaimana ketenangan pemain saat mendapatkan pressure untuk melawan ini tenang juga harus mendapatkan sorotan ketika nanti di partai semifinal. Kulit tambahan waktu sangat lama karena memang sangat banyak kejadian-kejadian yang membutuhkan waktu lama dari Bung Karus, termasuk saat penjaga gawang bisa terjadi kita keluar ya. Gagal untuk meraih bola karena umpannya terlalu tajam tadi, langsung menusuk ke arah kiper dari Kamboja, area trip. Dan ini terlihat bagaimana Kamboja benar-benar hanya mengandalkan kecepatan dan otot, karena memang otot bermain di kandang sendiri. Ya, dan ini yang bisa dilakukan karena dari sisa bisa terlihat, belum terlihat ya kolektivitas mereka belum terlihat sama sekali. Jadi memang seorang pelatih pasti akan melihat potensi mana yang paling mungkin bisa dimaksimalkan dalam sebuah permainan. Kamboja punya kecepatan, Kamboja punya energi, Kamboja punya ambisi, dan itu yang coba dilakukan ketika kita menghadapi tim yang secara kualitas, secara organisasi permainan bisa dikatakan lebih baik seharusnya untuk timnas Indonesia. Irfan Johari ke belakang tadi, Adi Santrio menjadi penyelamat untuk menggagalkan penalti dari Lipison. Dibiarkan saja tadi oleh Fajar Fatur Rahman, lempar ke dalam Indonesia. Fajar gagal memberikan umpan kepada Sanganta, terlambat. Raymond jauh. Oh, terus kepada Nora. Masih Nora. Masih Nora. Masih Nora. Nora shooting. Ahai. Leg Nora tadi terlalu jauh tendangannya. Jika ada pemain pengganti yang langsung memberikan efek, maka dia adalah Leg Nora. Tapi sayang memang dia dalam satu kesempatan tadi membuang peluang di depan gawang. Tapi kecepatan yang dimiliki mengisi ruang sisi kanan dari timnas Kamboja. Masih 4 menit waktu tersisa. Penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Mengembalikan posisi Adi Satrio. Tadi salah sebut jika setelah Adi Satrio tadi digantikan setelah mengalami cedera.
setelah teguran tadi ya, teguran keras penyelamatan oleh Satrio. Dan Aldo adalah penjaga gawang yang bermain di dua pertandingan awal. Umpan lambung arah kepada Remo di kotak penalti. Soal Makara masih soal Oro dicuri saja oleh Irfan Johari. Gagal kita. Kita jadi bisa membayangkan jika saja nanti tim Asuransi yang memiliki satu kiper Fernando Ari, melihat tidak terjadi apa dengan Adi Satrio yang saat ini sedang mendapatkan perawatan. Jim Kelly ke depan langsung. Dia dengan tangan bincai. Oh, nampaknya sudah dinyatakan keluar tadi. Sebelum bolanya kalau ingin berlambat jangan dibuat keluar, tetap di dalam. Iya, jadi harus juga teknik berlambat waktu ya. Iya, kita lihat di sini ya. Sangat baik tadi mengambil bola, kita lihat Kopa sedang balik lagi. Nando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Fajar Faturrahman, masih Fajar Faturrahman, pencetak 4 gol Indonesia di SEA Games 32 ini. Masih Fajar, kita jadi memberikan umpan. Masih Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Oh, sangat berbahaya karena bergerak liar tadi, bergerak lincah bola dan deflect dari pemain Kamboja. Hasil umpan dari Fajar, tidak mau mengambil resiko lebih banyak lagi, lebih besar lagi penjaga gawang. Refri yang langsung membuang bola, menepis bola keluar gawangnya tadi. Dia menghasilkan tendangan penjuru. 1.5 menit lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Yang jelas tidak boleh masa mendekati bola di penjuru, tentu tidak boleh. Irfan Johari, masih Irfan Johari, ke belakang keluar tadi. Buah kembali kita lihat oleh Beckham Putra. Tidak boleh shoot. Shoot Nawa. Masih Nawa. Masih dimundur cari rekan kanan. Saratic. Masih Saratic. Belakang sejenak ada shoot Nawa. Lepas jauh ke kiri. Lukisan yang sangat berbahaya. Atas di kaki Fajar, pendek saja kiri Fajar lagi, langsung ke depan, langsung sangat baik umpannya kepada Sananta. Masih Sananta berduel dengan 3 pemain, sangat sulit buat Sananta. Ini kita lihat tadi Lucai, ada Saratic, masih Saratic, ada tadi Lucai, masih tadi Lucai, angkat melewati kepala Hernando Ari Sutaryadi. Terakhir menurut saya kesempatan tentang dia bisa kita kembali ke gawang Indonesia bersama satu dengan detik. Kali ini kita saksikan bagaimana cara menutup dari pemain yang begitu cermat, tapi keputusan melakukan crossing tadi juga tidak terlalu cermat. Rupanya tidak menunggu aba-aba saja dari wasit In House Sen dari China untuk mengakhiri pertandingan. Dan wasit In House Sen dari China sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua.